Pemirsa Banjarmasin Pos, masih bersama saya Stan, reporter Banjarmasin Pos. Kita sudah melihat penampakan Tua di Pura, dan saat ini saya membawa pemirsa Banjarmasin Pos, kita akan melihat proses pengerjaan trotoar dari arah menuju dari arah masuk kawasan Rantau Baru, tepatnya di jalur bypass atau jalan nasional bypass memasuki kawasan Rantau Baru. Selama ini belum ada pengerjaan, dan saat ini pemirsa Banjarmasin Pos sementara dalam pengerjaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tadi. Kita akan melihat dari dekat. Pemirsa Banjarmasin Pos, ini adalah situasi terkini pengerjaan trotoar yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tapin menuju atau masuk di kawasan Rantau Baru. Karena selama ini pemirsa, dari 4 pintu masuk kawasan Rantau Baru, hanya satu-satunya dari jalur bypass ini yang belum dilakukan pemasangan trotoar. Dan ini sedang dibangun, sehingga untuk keluar ke arah bypass atau dari bypass masuk ke kawasan Rantau Baru itu hanya menggunakan satu jalur, itu jalur di sebelah kanan. Sedangkan memasuki tempat ini ditutup karena sedang dibangun trotoar. Ada pembongkaran tanah yang selanjutnya akan mulai pasang. Jadi bagi pemirsa atau pengunjung yang ingin ke kawasan Rantau Baru bisa mengambil jalur dari jalur MTQ, jalan MTQ, atau dari jalan Brigjen Hasan Basri. Untuk sementara kawasan ini hanya menggunakan satu jalur. Dan belum diselesaikan karena proses pengerjaan ini baru saja dilaksanakan, yang rencananya akan selesai juga pada tahun 2020. Selama ini memang di kawasan ini belum dipasang, belum adanya pemasangan trotoar, hingga sedang dalam proses pengerjaan.